Halo Sobat Bimes, kali ini Opa berada di rumah dengan konsep American modern dengan ada etik roomnya ya. Ini Opa berada di Mansion 9 Houston, Surabaya Barat. When I'm with your friends, disappear after 10. God knows when I'll see you again. Opa sekarang berada di carport. Carport ini nanti bisa satu mobil besar ya. Kita akan masuk. Nah, di depan ini nanti ada pintunya ya. Ini sudah besar sekali, warnanya hitam dan ada smart lock door sistemnya. Kita masuk, disambut langsung dengan ruang tamunya. Dan di belakang ini ada jendela besar, nanti view-nya ke taman Sobat Bimex ya. Dari sisi sini Opa akan belok ke kiri. Ini ada kamar mandinya ya. Ini kamar mandinya bisa untuk keluarga dan bisa untuk tamu. Oke. Sebelah kiri ini ada dapur dan ini tempat makannya Sobat Bimex ya. Nah, rumah ini itu nanti lantainya sudah pakai granit tile, dinding kamar mandi juga granit tile ya. Sebelah kiri ini ada kamar. Ini ada kamar satu ya, bisa untuk orang tua. Nah, nanti sirkulasi udara dan pencahayaannya dapat dari jendela ini. Untuk rumah ini Sobat Bimex, itu luas tanahnya adalah 80 meter persegi dengan dimensi 8x10 dan luas bangunannya 152 meter persegi ya. Opa akan ajak naik ke lantai 2. Mari kita naik. Sobat Bimex, sekarang Opa berada di lantai 2 ya. Nanti di lantai 2 itu di sininya ada space kosong ya. Di lantai 2 ada 2 kamar dan 1 kamar mandi ya. Sebelah kanan ini kamar ya. Kamar ini bisa digunakan untuk dewasa dan anak-anak ya. Cahaya dan sirkulasinya semua dapat dari jendela sebelah sana. Dari kamar itu Opa akan masuk ke kamar utamanya Sobat Bimex ya. Ini kamar utamanya, ini sangat besar ya. Sebelah sana masih ada wardrobe-nya ya. Nah, keunggulan di sini Sobat Bimex, ini ada balkonnya ya. Cukup besar, kita keluar bisa bersantai dan dapat cahaya ya, view-nya itu dari sini Sobat Bimex. Dari balkon ya, Opa masuk lagi ya. Sebelah kanan nih Sobat Bimex, masih ada space kecil ya buat untuk make up-nya. Dari sini Opa akan masuk. Nah, ini ada pintu seharusnya ya. Ini ada kamar mandinya Sobat Bimex ya. Ini kamar mandinya udah lengkap ya, shower, closet dan wastafelnya. Opa akan ajak ke ruangan yang berbeda, yaitu attic roomnya. Kita akan naik ya. Sebenarnya rumah ini hanya 2 lantai ya, tapi attic roomnya ini tambahan Sobat Bimex. Sebetulnya cuma hanya plafon aja biasanya, tapi ini ditambahkan sebagai ruangan. Yuk kita naik. Sobat Bimex, Opa sekarang berada di attic roomnya. Ini suasananya sudah didekor sedemikian rupa, sangat cantik, homey sekali ya. Di sini juga ada sirkulasi udara dan pencahayaannya Sobat Bimex ya. Jadi kelihatan terang ya, walaupun ini sebetulnya cuma plafonnya aja ya, biasanya nggak dipakai ruangan, tapi ini adalah konsep baru dengan ide baru ya. Dan bagusnya lagi Sobat Bimex, sebelah sini itu masih dikasih balkon. Dapat view juga ke taman nantinya. Dan ini bisa buat untuk nongkrong atau barbecue area. Sobat Bimex ya, untuk rumah ini itu memiliki keunggulan, yaitu pertama memiliki konsep American modern dengan ada pilarnya, jadi kelihatan mewah. Oke. Kedua, dia ada attic room ya, tambahan ruangan di atas ya. Ini berguna sekali ya untuk ruang keluarga dan barbecue area. Oke. Ketiga, dia memiliki balkon 2 ya, bisa dimanfaatkan ini Sobat Bimex ya untuk nongkrong atau barbecue area. Keempat, rumah ini itu memiliki jendela besar-besar, jadi sirkulasi udara dan pencahayaannya sangat bagus. Oke Sobat Bimex ya, untuk keunggulan kawasan Mansion 9 adalah pertama, dia dekat dengan Universitas Ciputra. Untuk kedua, dia dekat dengan Palimanan Golf. Dan untuk ketiga, dia akan dekat dengan JLLB. Untuk
rumah ini itu harganya di 1 M-an. Jika Sobat Winmax interest dengan rumah ini, itu bisa menghubungi di IG kami, Winmax Property. Winmax sekarang pasti bisa.